Ini pelepah kering, teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada yang komentar, cobanya di pelepah kering. Ini langsung dicoba di pelepah kering, Mas ya. Pelepah kering. Inilah pemain Medan kaleng-kaleng. Kali ini kita kembali mencoba egrek yang baru saja disepuh, teman-teman. Tetapi untuk kali ini sudah diasah ya. Kita akan langsung melihat bagaimana ketika egrek yang baru disepuh ini digunakan untuk mengegrek kelapa sawit, teman-teman. Woi, teman-teman. Pindah, bro. Pindah. Oke. Lupa yang sudah sengkleh, teman-teman. Kono lo sengsemai kok. Ah, kita pindah lagi ke pohon berikutnya, teman-teman. Iki lo. Nyampe kan? Ah, panjang kene, nek kurang panjang. So enggak. Kita menunggu sebentar, teman-teman, untuk dipanjangkan kembali. Di sini ada penonton, teman-teman ya. Ini penonton setianya. Kembali dimasukkan lagi. Oke, diputar dengan erat. Sengkenceng, bro, kok lepas. Ini langsung pemilik egreknya, teman-teman ya. Langsung yang punya egrek yang mencoba. Oke. Masih berapa pisang? Untuk egrek kali ini sudah diasah, teman-teman. Jadi sangat berbeda dengan egrek yang belum diasah ya. Egrek ini juga sepuan oli, teman-teman ya. Jadi kita tanya langsung ke pemiliknya. Egreknya disepuh pakai apa ini, Mas? Saya disepuh pakai oli. Jadi untuk egrek ini memang real sepuan oli, teman-teman. Kita lihat kembali. Ini pelepah kering, teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada yang komentar, cobanya di pelepah kering. Ini langsung dicoba di pelepah kering, Mas ya. Pelepah kering, pelepah basah pun main, Mas. Oke, sekali tarik putus, teman-teman. Jadi tergantung letak pelepahnya sebenarnya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Dos gados. Dos gados. Pie, Mas. Ekre. Mantap. Nah, kita pindah pokok satu lagi, Mas, itu ya, yang sana ya. Oke nih, jarak tuh enak. Awas. Awas. Nampaknya ini ketika dibawa untuk kerja, semangat yang punya ini, teman-teman. Ini baru pengujian saja. Oke. Kalau punya egrek begini, ya nggak capek tenaga, nggak pakai gini-gini. Wis, mantap, teman-teman. Komentar pemiliknya, teman-teman. Sangat bersemangat. Oke, kita akan melihat, teman-teman. Gimana, Mas? Lanjut atau sudah? Ya, sudah, ada sore. Sudah sore ya. Ini pengujiannya, teman-teman. Kita lihat egreknya, teman-teman. Ini bukan egrek baru ya. Jadi ini egrek lama. Yang sudah lama tidak dipakai, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Aman ya. Ini baru saja disepuh. Tetapi sudah diasah tadi, teman-teman. Baik. Bagaimana, Mas, untuk egreknya yang baru saja disepuh? Mantap.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.